saya akan mereview sebuah fenomena alam, ya, yaitu ada cicak tapi mempunyai dua kepala dan beberapa banyak kaki, ya. Oke, kita langsung review aja sama orang yang menemukannya nih. Di samping saya ada si Jack, teman saya sendiri. Ya, si Jack, mana Jack ini ya Jack? Ini, kita lihat, ada yang bisa lihat. Ya si Jack. Nah, ini cicak ditemuin di mana Jack? Ini cicak ini ditemuin di tempat saya bekerja di perusahaan teh. Ya. Terkemuka di Slawi, ya. Di Indonesia. Nah. Yang pertama nemuin. Namanya Bapak Susanto. Iya, Bapak Susanto. Bapak Susanto, dia ceritanya dia lagi duduk-duduk di bangku. Di bangku yang buat duduk-duduk petugas. Iya. Terus dia melihat ada cicak ini lagi jalan-jalan gitu. Terus diambil sama dia, terus dia menghubungi sama Bapak Ali Muhajir namanya. Ali Muhajir. Iya, terus Bapak Ali langsung mengambil plastik buat tempat cicak ini. Ya, terus lalu menghubungi saya. Akhirnya saya bawa dan saya rawat hingga sekarang masih hidup ini. Ini masih kecil ya? Iya, masih kecil. Masih kecil ya. Masih sehat, tapi kayaknya masih sehat. Ya, ya masih lari-lari tuh. Bisa lari. Oh, awas, awas. Ini ditemunya kapan, Jack? Ini ditemukannya kalau nggak salah hari Selasa kemarin. Hari Selasa ya. Mantap. Ini kira-kira mau dijual nggak nih? Bisa dijual. Kalau ada yang minat, silakan menghubungi nomor saya. Oke. Okay. Nanti. Oh ya boleh disebutkan. 0822. Tuh 0822. 4269 4404. Nanti saya cantumin di deskripsi link di bawah ya. Oke. Kita review lagi nih. Kita balik dulu kameranya, sorry. Set. Mana nih? Ternyata nggak bisa ya. Kejadian ini tuh menurut saya tuh jarang terjadi ya, bisa dibilang itu langka karena dia masih sehat, jarang-jarang, biasanya cuma ekornya doang yang bercabang dua. Nah kali ini kepalanya yang bercabang tapi ekornya satu, jadi dia tuh agak susah buat lari kemana-kemana. Yang satunya pengen kesini, yang satunya pengen kesini. Soalnya kakinya sendiri juga ada masing-masing, cuma dia gabung jadi satu. Ini udah dinamain belum, Jack? Kalau dinamain udah kemarin udah. Nah, udah selamatan dong berarti. Kita udah selamatan, kita udah selamatan namanya ini Cici sama Caca. Cici sama Caca ya. Berarti kita panggilnya Cica aja gitu ya biar gampangnya. Ya si Cica ini. Jadi itu ya. Bukanya tuh ya. Ya nih. Jangan buka saya terus. Kita dulu. Ya, kelihatan belum? Nah, ini nih penampakannya nih ya. Ini asli ya? Asli ya. Fokusnya ke si Cicanya ya, jangan ke asli orangnya. Ya digerakin aja. Ya aduh. Jatuh. Sorry nih. Si Cicanya kabut ya, grogi di depan kamera. Ya, gimana aja? Ini harus hati-hati, soalnya dia masih kecil ya, jadi perawatannya udah butuh ekstra. Kita review lagi nih. Di agak balikin Jack, biar kelihatan Jack. Tuh si Cicanya ya. Ini tuh tepatnya di Slawi aja ya, ditemunya aja ya. Sebuah perusahaan teh terkenal. Mantap ini si Cica. Aduh. Ini kalau udah nyampe gede mah lumayan nih, tapi kayaknya sih masih sehat. Ada kemungkinan dia bisa gede ya. Dia bisa gede. Iya, soalnya dia makanya juga masih mau. Tadi dikasih makan apa, Jack? Ini dikasih itu makan tawon lebah. Tawon ya, iya sama lalat. Oh. Ya
jadi nanti nyanyi-nyanyian itu yang bisa diganti dulu ya, diganti aja. Datang seekor tawon. Ini gak makan ayam berarti ya. Oh ya, ini klarifikasi ya, ini bukan buaya ya, bukan tokek, bukan tokek ya, ini cicak, jenis cicaknya cicak jawa ya. Tahun ini bahasa ilmiahnya namanya apa ini? Ini mau meloncat kayaknya. Itu si cicak pakai sarung tangan. Biar gak digigit karena dia masih ini galak tuh. Yang satunya mau kemana? Dari atas. Ininya mau kemana? Ya. Ya, biar ini ya. Iya, ini. Ya, tuh. Si Cica bukan dia, kemarin kan cuma di foto-foto doang tuh. Di FB kan dikiranya tuh editan. Nah, ini saya bikin videonya biar lemak. Iya, biar bisa lihat semua si Cica ini. Cici sama Caca. Berarti cewek dong ya, Cek ya? Cewek. Iya dah, enggak tahu. Oh iya, mencau. Kita reviewnya detail lagi ya. Oke. Ya, ini si cicanya sehat banget. Ya, aduh. Ya, sorry nih kalau kualitas gambarnya agak ngeblur. Ini direkamnya masih pakai HP ya, jadi mohon ya dimaklumlah. Mungkin kalau nanti cicak ini laku, mungkin ya, bisa beli kamera ya. Iya, bisa, mungkin bisa. Ini kira-kiranya harganya berapa nih, Jack? Ada ininya enggak? Kalau harga ya sekitar 500 juta. 500 juta. Iya, masih dinego. Masih bisa dinego. Tuh, 500 juta ya, tuh. Ini biasanya buat orang yang percaya sama apa? Sama gaib apa sama apa. Ini mungkin ada artinya apa, ada maksudnya. Tapi kita mah sebagai orang-orang yang biasa ya, mungkin menyebutnya ya apa? Keanehan alam aja ya. Soalnya juga orang juga ada yang kayak, jadi hewan juga mungkin bisa juga kayak gini. Semua itu kembali ke yang bikinnya, yaitu ya Allah ya, dia mau bikin kayak apa suka dia. Nah, inilah wujud dari kuasanya. Nih, si cica. Dan set. Gerakin, Jack. Ya tuh. Ya. Lucu ya jalannya ya. Tapi dia tuh harus kompak, cuy. Dia nggak bisa lari tuh si cicak. Ah, sorry, ngeblur. Ya, minta tolong tuh para viewer nih, untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe di video saya ya. Dan tolong juga boleh di share video ini di Facebook kalian, di medsos kalian, biar si cica ini terkenal, sob ya, biar si cicanya terkenal dan viral. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Semoga si cica ini tumbuh jadi besar, tumbuh jadi gede dan sehat. Oke, dah, ciao.